Sahabat semua, apa kabar? Senang sekali saya Fani Rahmasari bisa menjumpai sahabat semua dimanapun berada dalam acara LP3KN Virtual Choir Festival 2020. Acara ini diikuti oleh peserta dari berbagai keuskupan, dari berbagai provinsi, dan juga dilaksanakan berkat kerjasama dengan... Jangan lupa seperti biasa, seperti kemarin-kemarin juga, akan ada kuis berhadiah. Jadi terus tetap bersama kami ya. Kita akan sama-sama menyaksikan acara hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Virtual Choir Festival ini yang sekarang ini terpaksa tertunda di dalam membawakan lagu-lagu daerah. Ini sangat penting menurut saya untuk kita secara virtual bisa melihat kemampuan daripada daerah-daerah dan di dalam keberagaman kita di negara-negara dengan segala macam suku, agama dan lain-lain. Ini tentu bisa membuktikan bahwa kegiatan kita harus kita teruskan, terutama daripada kelompok-kelompok daerah, anak-anak muda daerah yang ingin ya memperkenalkan lagu-lagu daerahnya, dan ini dalam situasi COVID ini membuktikan bahwa kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman daripada kebudayaan kita, lagu-lagu kita ini sangat penting untuk diperkenalkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga ini menurut saya akan memperlihatkan kemajuan-kemajuan daripada kita sendiri. Saya harapkan ini sukses dan saya harapkan panitia nanti tahun depan yang akan dibuat secara terbuka dan secara nasional tentu akan lebih memberikan, dengan pengalaman ini lebih memberikan mutu yang lebih baik lagi daripada acara, daripada Virtual Choir Festival ini. Selamat melakukan ini dan kita mudah-mudahan ini dapat mempersatukan kita dalam situasi COVID yang sulit ini, tetap bisa mempersatukan anak-anak muda dari seluruh daerah, terutama daripada teman-teman daripada Katolik ini dalam kebinekaan, di dalam keberagaman, dalam kesatuan Pancasila ini betul-betul berhasil di dalam usahanya dan pasti bisa lebih maju ke depan. Jangan COVID ini membunuh semua kreasi-kreasi kita, dan ini selalu harus kita sebarluaskan kepada saudara-saudara kita di seluruh daerah yang lain untuk diketahui. Selamat, mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh panitia berhasil dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas kesempatan yang panitia berikan kepada saya. Selamat siang. Sahabat terkasih, hari ini adalah tayangan hari keempat. Setiap hari sejak tanggal 28 Oktober lalu sampai tanggal 6 November nanti, masing-masing peserta dari setiap provinsi akan tampil secara bergiliran membawakan dua buah lagu. Lagu yang pertama adalah lagu rohani atau lagu liturgi, dan yang kedua adalah lagu dari daerah masing-masing. Nah, sebelum kita menyaksikan penampilan mereka pada hari ini, kita akan simak dulu tayangan berikut ini. Halo, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Saya Maria Harfanti ingin mengajak teman-teman semua untuk mengikuti dan menyaksikan LP3N Virtual Choir 2020 yang akan dilaksanakan tanggal 28 Oktober sampai 10 November 2020. Saksikan di YouTube channel Pesparani Katolik dan Hidup TV. Jangan lupa kasih likes untuk peserta favoritmu ya. Sahabat
Sahabat yang terkasih, seperti episode-episode yang lalu, kita akan mengunjungi provinsi di Nusantara. Nah, kali ini kita akan datang mengunjungi provinsi yang terkenal dengan sebutan Bumi Sriwijaya. Karena di abad ke-7 sampai dengan abad ke-12, wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya. Selain itu, ada juga yang membuat provinsi ini sangat terkenal karena makanannya yang sangat khas dan membuat kita lapar dan menggugah selera kita. Apalagi kalau bukan pempek Palembang. Nah, langsung saja kita berangkat dan kita menyaksikan penampilan dari Provinsi Sumatera Selatan. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa acara LP3KN Virtual Choir Festival 2020 yang saya kasihi. Semestinya jika kita dalam situasi yang normal, Oktober tahun ini, tahun 2020 ini, kita akan bertemu dalam acara pagelaran Pesparani Nasional kedua di Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Namun karena pandemi COVID-19 ini belum kunjung usai, memaksa kita untuk menunda semua acara, berbagai acara tatap muka itu termasuk acara pagelaran Pesparani Nasional kedua di Kupang ini. Namun demikian, kita patut bersyukur bahwa pada kesempatan yang kita terima sampai saat ini, kita tetap bisa berkarya, kita tetap bisa bersama secara virtual dalam kegiatan LP3KN Virtual Choir Festival 2020 ini. Saya Uskup Aloysius Sudarso dari Keuskupan Agung Palembang menyambut baik kegiatan yang luar biasa ini, sekaligus memberi dukungan kepada LP3KD Sumatera Selatan yang juga terlibat dalam acara yang istimewa ini. Maka kepada paduan suara anak, paduan suara dewasa campuran yang mewakili LP3KD Sumatera Selatan, saya ucapkan selamat mempersembahkan tampilan yang terbaik. Dan kepada seluruh umat Katolik Keuskupan Agung Palembang, mari kita dukung mereka, kita doakan putra-putri kita yang mengikuti pagelaran LP3KN Virtual Choir Festival 2020 ini. Mereka akan mempersembahkan dari Sumatera Selatan sebagai ungkapan terima kasih bahwa di tengah pandemi ini masih bisa tetap bernyanyi bagi Tuhan, bersyukur bagi Tuhan melalui program ini. Dan akan dipersembahkan lagu Bawalah Persembahanku dan medley lagu tradisional Sumatera Selatan dikemas dalam persembahan Senandung Rindu dan Pasrah dari putra-putri kita ini bagi daerah tercinta Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan Virtual Choir Festival ini. Mari kita menjaga kesehatan kita, tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita pun bisa beraktivitas kembali secara normal, namun secara baru. Demikian yang saya ingin sampaikan kepada Anda sekalian. Salam sehat, penuh berkat, dan terima kasih. Thank you.
selamat kepada paduan suara anak dan paduan suara dewasa campuran yang mewakili LP3KD Sumatera Selatan dalam ajang LP3KN Virtual Khoir Festival tingkat nasional tahun 2020. Suguhkanlah penampilan yang terbaik untuk Sumatera Selatan, khususnya umat Katolik Keuskupan Agung Palembang. Pempek asli dari seberang ulu dijual di pasar pelaju. Walaupun banyak agama dan suku, Sumatera Selatan selalu bersatu. Hai, saya Aning Katamsi. Apa kabar? Salam sehat buat sahabat semua.
saya mau kasih kabar gembira buat teman semua. Ikuti dan saksikan Pesparani Virtual Choir Festival LP3KN 2020. Untuk kalian pecinta paduan suara, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, sahabat terkasih dari Sumatera Selatan, kita beralih ke provinsi berikutnya. Provinsi yang satu ini menjadi viral akhir-akhir ini. Kenapa? Karena di sini akan ada satu kota yang menjadi ibu kota negara kita di masa depan, di masa mendatang. Apalagi kalau bukan Provinsi Kalimantan Timur. Segera kita menuju ke sana dan kita saksikan penampilan Provinsi Kalimantan Timur. Saya Monsir Yusinus Harjo Susanto MSF, Uskup Kesukuan Agung Samarinda, menyampaikan selamat dan berfisiat kepada LP3N yang menyelenggarakan lomba tingkat nasional Virtual Choir ini, dan juga kepada LP3D di seluruh Indonesia yang juga ikut bergabung di dalam program ini. Masa pandemi yang sulit ini ternyata tidak menghalangi kita tetap menggalang persaudaraan dan persatuan dengan lomba ini, dan juga tidak menghalangi bahkan mengembangkan kreativitas yang memang tanpa batas. Provinsi Kalimantan Timur juga bergabung dalam program ini dan sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya juga yakin bahwa akan sukses mengikuti lomba ini. Sekali lagi saya sampaikan selamat dan sukses untuk kita sekalian. Semoga lomba ini berjalan dengan lancar. Tuhan berkati, Bunda Maria mendoakan melindungi. Terima kasih. Cantate Domino. Cantate Domino, 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 cantate Dom
Cantate Domino. Saya Kartolo, pencipta lagu Mentari Tanah Sindawar yang musiknya diaransemen kembali dan dinyanyikan oleh tim paduan suara dari LP3KD Kota Balikpapan mewakili Provinsi Kalimantan Timur. Saya mendukung penuh kegiatan pesta paduan suara Gerjani yang diadakan oleh Gereja Katolik ini melalui LP3KN dan LP3KD di seluruh daerah di Indonesia. Dan saya sangat bangga bahwa Gereja Katolik begitu menghargai budaya kami di Kalimantan Timur, khususnya Dayak Panjang dan Benua. Saya berharap agar Pesperani dapat semakin maju dan kerjaan Allah dipermuliakan. Sukses terus Pesperani. Salam, saya Dulen Arkadius, selaku penasehat Kerukunan Sempekat Tunjung Benua Kota Balikpapan, memberi dukungan kepada tim paduan suara dari LP3KD Kota Balikpapan yang telah mewakili Provinsi Kalimantan Timur dengan membawakan lagu Mentari di Tanah Sendawar untuk mendukung kegiatan Pesparani yang diadakan oleh Gereja Katolik melalui LP3N dan LP3D di seluruh Indonesia. Kami sangat bangga bahwa Gereja Katolik begitu menghargai budaya kami di Kalimantan Timur, khususnya Tunjung Benua. Dan kami berharap agar Pesparani dapat semakin maju dalam memuliakan kerajaan Allah. Salam sukses untuk Pesparani.
Sahabat terkasih, bagaimana penampilan dua provinsi sebelumnya? Luar biasa kan ya? Nah, sekarang kita menuju provinsi yang terakhir. Ada beberapa hal yang perlu kita catat dari provinsi ini. Yang pertama, sangat terkenal dengan wisata pantainya yang sangat indah. Yang kedua, penghasil timah. Dan yang ketiga, menjadi lokasi dari film yang sangat terkenal dan sangat bagus. Laskar Pelangi. Langsung saja, saudara terkasih, kita menuju Provinsi Bangka Belitung. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, khususnya para pengurus LP3KD Provinsi Bangka Belitung dan semua saudara-saudari yang terlibat mewakili Provinsi Bangka Belitung dalam kegiatan Resparangi tahun 2020 ini. Melalui media ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan dukungan kepada saudara-saudari semua dalam partisipasi saudara semua dalam kegiatan Resparangi di tahun 2020 di saat-saat yang khusus dan memprihatinkan karena virus corona ini. Semoga keadaan ini tidak melemahkan semangat saudara-saudari semua, melainkan membangkitkan, mendorong kita untuk makin kreatif, menemukan cara-cara baru untuk memberikan pengabdian kepada gereja dan kepada negara. Cinta kepada gereja dan cinta kepada tanah air. Tuhan memberkati. Tapi kita tidak terpisah.
Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rizali Rosman, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, mengucapkan selamat dan semangat untuk Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja Katolik Kepulauan Bangka Belitung atau yang disingkat LP3KD yang akan berpartisipasi dalam Virtual Core Festival 2020. Pandemi COVID-19 tentunya tidak menyurutkan semangat rekan-rekan LP3KD Babel. Dengan kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Paduan Suara Katolik Nasional ini, saya sangat berharap kita dapat mengembangkan sikap terbuka terhadap keberagaman sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang dapat menciptakan persatuan, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu. Salam sejahtera untuk kita semua. Ke Bangka Belitung harus melewati Kota Pangkal Pinang. Soalnya Kota Pangkal Pinang, ibu kota Bangka Belitung. Dan hari-hari ini, Pangkal Pinang menjelma menjadi kota beribu senyum di bawah komando Maulan Akil sebagai wali kota. Kota ini kian hari kian padat karena pusat perkantoran provinsi yang dipimpin Ersaldi Rusman ini pun terletak di kawasan timur kota itu. Disitulah perkantoran singgasana Gubernur Ersaldi Rusman. Menariknya, Bangka Belitung juga menjadi negeri yang kaya akan timah. Tidak hanya itu, pasalnya di kampung-kampung, terutama di selatan Bangka, pohon-pohon lada atau sahang terbentang hijau dan subur. Dan di dalam kota, terutama di Galeri Batik Destiani, kita akan tahu ternyata batik khas Bangka yang disebut cual itu sungguh menarik dan indah. Begitu unik motifnya. Babel ini tidak hanya hijau karena daun sahang atau lada,
Lebih dari itu, ia juga menjadi zona hijau karena kehidupan rukun dan damai. Warga Babel memang jamak alias plural. Masjid dan kelenteng tidak berjarak, lantas mengisyaratkan energi harmoni. Maka tak heran, Babel pun bermoto, serumpun sebalai. Tidak ada yang beda dalam kebinekaan itu. Walaupun berbeda, tetapi serumpun dan sebalai. Di pulau seberang ada pula pulau seperadek. Itulah Pulau Belitung. Ada yang unik di pulau ini. Batu satam begitu tersohor di pulau itu. Alih-alih di pusat kota Tanjung Pandan, dibangun sebuah bundaran mirip bundaran HI-nya Jakarta. Nama bundaran itu Bundaran Batu Satam. Lantas, di pusat Bangka inilah Uskupan Seribu Pulau pun berpusat. Uskupan Pangkal Pinang yang saat ini digembalakan oleh Uskup Monsinyur Adrianus Sunarko OFM mengambil motonya yang begitu unik. Hendaklah pulau-pulau bersuka cita. Dan sepertinya tidak mau kalah dengan moto serumpun sebalai. Maka sepanjang tahun 2020 sampai 2021, Gereja Keuskupan Pangkal Pinang menghidupi sebuah semangat atau yang disebut dengan semangat komunio, gereja yang murah hati dan maharaim. Kita yang sama.
peserta dari Sumatera Selatan memiliki garapan yang saya bilang luar biasa. Apalagi paduan suara anak mereka ya, sungguh sangat pure, natural, dan garapan teknik vokalnya sungguh bagus sekali. Saya juga suka dengan pemilihan repertoar, simple tapi efektif untuk anak-anak, sehingga hasilnya bisa menjadi optimal. Kemudian saya juga suka dengan aransemen yang dipilih. Pada saat ini mereka memakai aransemen Saudari Lala Ghazali. Selamat, aransemennya bagus sekali. Saya juga suka dengan aransemen folklornya. Yang patut diacungi jempol dari peserta Kalimantan Timur adalah pemilihan repertoarnya. Di lagu pertama mereka memilih repertoar yang cukup sulit, Canticum Novum dari Ivo Antonini, dan dibawakan secara akapela. Kemudian kita juga bisa melihat video editing mereka juga dilakukan dengan rapi dan teliti. Dan kita juga bisa melihat nanti iringan di lagu yang kedua, yaitu lagu daerah. Mereka menambahkan iringan tradisional Kalimantan, Sapek. Sungguh otentik. Saya senang sekali mendengar kerapian audio editing peserta dari Bangka Belitung ini. Mereka bisa menggabungkan setiap suara sehingga terdengar blend, menyatu, dan kemudian kita bisa dengarkan insetting-insetting terdengar sangat rapi. Sahabat terkasih, gimana rasanya jalan-jalan ke 3 provinsi? Lumayan ya, nggak capek kan ya, karena abis ini kita akan ikuti kuis berhadiah. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu syarat dan ketentuannya ya. Syarat dan ketentuan kuis. 1. Kirimkan jawaban melalui Instagram @info_lp3kn. 2. Wajib follow Instagram @info_lp3kn. 3. Jawaban diterima paling lambat jam 21 waktu Indonesia Barat pada hari yang sama. 4. Pengumuman 2 orang pemenang melalui Instagram @info_lp3kn di hari berikutnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. 5. Pemenang akan dihubungi oleh panitia melalui direct message atau DM. Pastikan akun Anda tidak dalam keadaan terkunci atau private. Nah, sekarang kita simak dulu nih tips menjaga kesehatan di masa pandemi. Wis 24 disinfektan pertama di Indonesia membunuh kuman, bakteri, dan jamur, melindungi selama 24 jam. Ada dua produk, yang pertama adalah Wis 24 Disinfecting Spray and Clean All Surface, dan dia ini dapat digunakan untuk mendesinfeksi dan membersihkan benda-benda dengan permukaan keras seperti meja, pegangan tangga, meja makan, kemudian gagang pintu, dan juga kursi serta keran air. Nah, dia mengandung ActiGuard yang aktif membunuh kuman, bakteri, dan jamur selama 24 jam meskipun berkali-kali disentuh. Dual function karena bisa digunakan sebagai disinfektan dan sekaligus pembersih. Tidak meninggalkan noda atau residu serta memiliki wangi yang segar. Nah, produk yang kedua adalah Wis 24 Disinfectant Spray Surface and Air. Dia dapat digunakan pada permukaan yang keras maupun pada permukaan yang lembut dari benda-benda elektronik serta mendesinfeksi udara. Benda-benda yang dimaksud itu adalah seperti paket, sofa, helm, tas, gadget, dan juga ruangan. Nah, dia memiliki ProGuard yang efektif membunuh kuman, bakteri, dan jamur serta memberikan perlindungan maksimal untuk semua permukaan dan udara. Tidak meninggalkan noda atau residu serta menetralisir bau dan memberikan kesegaran di ruangan. Wis 24 Disinfectant, efektif membunuh kuman, bakteri, dan jamur, protect 24 hours. Ya sahabat terkasih, masing-masing pemenang akan mendapatkan satu set Wis 24 Disinfectant. Sekarang kita simak pertanyaannya. Ini pertanyaannya ya.
Sejarah awal Gereja Katolik Indonesia tidak lepas dari kisah seorang santo yang pernah mengunjungi Pulau Ambon, Saparua, dan Ternate pada tahun 1546 hingga 1547. Siapakah santo itu dan berasal dari negara mana? Sekali lagi ya, saya bacakan pertanyaannya. Sejarah awal Gereja Katolik di Indonesia itu tidak lepas dari kisah seorang santo yang pernah berkunjung ke Pulau Ambon, Saparua, dan Ternate pada tahun 1546 hingga 1547. Siapakah santo itu dan berasal dari negara mana? Nah, langsung saja sekarang jawab juga pertanyaannya di Instagram @info_lp3kn sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah saya bagikan atau saya informasikan tadi. Nah, kini saatnya kita berpisah. Sahabat terkasih, saya Fani Rahmasari. Sungguh merasa bahagia bisa bersama-sama dengan sahabat terkasih semua mengikuti acara LP3KN Virtual Choir Festival 2020 ini. Terima kasih atas kebersamaan kita bersama. Dan besok kita akan berjumpa lagi di acara yang sama, di waktu yang sama, dan di channel yang sama. Terima kasih juga untuk semua pihak yang sudah mendukung acara ini. Mari terus kita tingkatkan rasa bersaudara dalam keberagaman Satu Indonesia. Sampai jumpa.